Seperti biasa, seputaran Lapang Merdeka menjadi lautan sampah koran. Kertas koran tersebut bekas masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1437 Hijriah 2016. Sampah koran terlihat bertebaran di mana-mana. Melihat belum dibersihkannya sampah koran yang berserakan di Lapang Merdeka maupun jalan utama, membuat belasan anggota pemuda Pancasila berinisiatif memungutinya untuk diletakkan pada satu tempat, sehingga memudahkan para petugas dari Dinas Kebersihan agar langsung mengambil sampah untuk segera dibersihkan. Kami mencoba membantu kebersihan, karena memang di sini kita khawatir ketika lalu lintas di sini cukup padat juga bagi motor. Ketika koran ini tersibak angin, ini akan menjadikan timbul kecelakaan. Kita berupaya untuk mengumpulkan dan pada posisi tertentu, biar nanti ada yang memang membutuhkan bisa mengambilnya. Saya berharap ini juga menjadi kepedulian bersama ketika kita setelah melaksanakan ibadah, tentunya kita tidak meninggalkan limbahnya begitu saja. Sementara itu, usai melaksanakan sholat id dan aksi memungut sampah, sejumlah anggota dan pengurus pemuda Pancasila Kota Sukabumi melaksanakan pemotongan hewan kurban, masing-masing satu ekor sapi dan satu ekor kambing. Kegiatan pemotongan hewan kurban ini rutin dilaksanakan pemuda Pancasila Kota Sukabumi setiap tahunnya. Yang dikurbankan hari ini seekor sapi dan seekor domba, di mana ini hasil donatur dari keluarga besar kita. Dan kemudian teknis yang melaksanakan kurbannya pun dari keluarga besar kita. Harapan ke depan mungkin kita akan lebih meningkatkan amal-amalan kita, lebih meningkatkan yang tadinya satu jadi dua atau jadi tiga. Dan ke depan juga mudah-mudahan pihak lain mengikuti apa yang kita laksanakan. Bagaimana kita sebagai ormas bisa berbagi dengan masyarakat luas, khususnya Kota Sukabumi. Diharapkan untuk tahun berikutnya, jumlah hewan kurban yang disembelih dapat mengalami peningkatan dari segi jumlah.